إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Ibadallah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk kita mampu menjalankan salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzalul bai'. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kalian untuk mengingat Allah, untuk salat, untuk sujud di hadapan Allah. Wa dzalul bai', dan tinggalkan jual beli kalian, tinggalkan dunia kalian, ingatlah kepada Allah, sujudlah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah suatu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita masih diberikan daripada nikmat untuk beribadah, sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, begitu indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana persaudaraan, persatuan, cinta di antara umat Islam. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dan di dalam kitab-kitab hadis lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan matsalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam saling cinta di antara mereka, saling rahmat di antara mereka, saling kasih di antara mereka. Matsalul jasadil wahid, Nabi umpamakan seperti layaknya jasad yang satu, seperti tubuh yang satu. Idza tada'alahu idza ishtaka minhu 'udwun, apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain juga sama merasakan sakitnya. Contoh saja, kita merasakan sakit di bagian kita punya gigi, maka kita punya kepala ikut merasakan pusingnya, mata kita ikut susah untuk tidur di malam harinya, dan juga kita punya badan merasa sakit karena gigi merasakan daripada kepedihan. Itulah perumpamaan umat, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sayang, cinta, peduli, solidaritas di antara umat, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengenal daripada apa fungsi daripada gigi tersebut, maka kepala pun merasakan pusingnya, dan badan juga merasakan sakitnya, mata pun susah untuk tidurnya. Padahal jarak antara tubuh yang satu dengan yang lain mungkin berbeda, fungsinya berbeda. Maka begitu pula lah saling sayang, cinta, peduli di antara umat Islam, tidak mengenal daripada warna kulit, tidak mengenal daripada teritorial, daripada negara dan juga bahasa ataupun suku. Namun selama kita dan saudara kita tersebut sama-sama beriman, selayaknya kita merasakan kepedulian tersebut, memiliki daripada rasa sayang, rasa cinta, rasa solidaritas kepada orang-orang yang sama-sama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran daripada saling peduli, saling sayang di antara umat Islam.
Maka sungguh miris kita melihat daripada keadaan umat Islam saat ini. Saudara kita yang jauh di Palestina sana dibombardir habis-habisan, dihabisi daripada rumah-rumah mereka, tempat-tempat ibadah mereka, daripada keluarga mereka. Tidak kurang beberapa bulan terakhir lebih daripada 100 ribu daripada umat Islam di sana, baik yang meninggal mendapatkan syahadahnya ataupun yang mereka luka-luka, lebih daripada 100 ribu umat Islam yang berada di sana. Ayuhal hadirin, sungguh miris daripada keadaan umat Islam. Keadaan yang kita lihat pada saat ini, dibantainya daripada umat Islam habis-habisan di sana oleh orang-orang kufar, adalah suatu fenomena yang sudah jauh-jauh hari disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu menyampaikan, yushiku an tada'a lakum al umam kama tada'a al akalatu ila qas'atiha. Akan sebentar lagi orang-orang kufar akan mencabik-cabik kalian, mengerumuni kalian sebagaimana mengerumuni orang-orang yang makan pada hidangan mereka. Umat Islam akan dicabik sana sini sebagaimana layaknya hidangan yang berada di tengah-tengah orang yang sedang kelaparan untuk memakan hidangan tersebut. Itulah gambaran daripada umat Islam di akhir zaman. Maka para sahabat bertanya-tanya dan keheranan akan keadaan tersebut. Awafikillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Para sahabat bertanya-tanya, wahai Rasulullah, apakah keadaan tersebut bisa terjadi karena kita umat Islam jumlahnya sedikit? Apa karena hal tersebut kita sampai bisa dicabik-cabik oleh musuh? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal antum yawma idzin katsir. Nabi SAW katakan, justru kalian wahai umat Islam pada hari tersebut jumlah kalian sangat banyak. Walakinnakum gusa ka gusa isail. Namun banyaknya kalian hanya seperti gusa, hanya seperti layaknya buih di lautan, hanya terombang-ambing di atas daripada ombak yang ada di tengah lautan, tidak bisa melakukan perlawanan, tidak bisa memberikan daripada efek yang nyata. Itulah keadaan umat Islam, banyak namun tidak bisa memberikan efek yang nyata. Gusa ka gusa isail. Maka para sahabat bertanya-tanya, apa sebabnya? Apa yang menjadi sebab gerangan umat Islam sampai sedemikian rupa? Banyak namun tidak bisa memberikan efek apa-apa. Kalah di hadapan musuh. Maka Nabi SAW menyatakan daripada penyebab daripada itu semua adalah satu penyakit yang disebut dengan wahan. Para sahabat bertanya-tanya, apa gerangan penyakit wahan tersebut yang menimpa umat Islam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahan itu adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Adalah penyakit yang menjangkit umat Islam adalah terlalu cinta, terlena kepada dunianya, hanya mengejar jabatan di dunia, hanya mengejar daripada harta di dunia, dia lupa akan akhiratnya, terlalu cinta kepada dunia dan takut akan kematian, seakan-akan tidak yakin akan surga dan dari Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan tidak yakin akan pahala-pahala yang telah dijanjikan oleh Allah, terlalu cinta dan terlena kepada dunianya, terlalu terlena dengan kemaksiatan demi kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyebabkan kemunduran daripada umat Islam, menyebabkan kekalahan demi kekalahan umat Islam, karena lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala, terlalu terlena dengan dunianya, lalai dengan dunianya, lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala, menyingkirkan daripada Allah dan Rasulnya. Itulah yang menyebabkan umat Islam mundur pada saat ini, ibadallah, ibadallah. Namun apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita kerjakan sebagai orang yang memiliki solidaritas, memiliki kepedulian, di mana Nabi SAW menggambarkan seharusnya kita merasakan sakit, merasakan peduli. Maka kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman, kewajiban kita untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi SAW bersabda, jihad itu adalah suatu makna yang sangat luas. Tidak mesti kita berjihad dalam artian mengangkat senjata. Namun Nabi SAW diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud di dalam sunannya dan juga Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, Nabi SAW bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Nabi SAW menyerukan, berjihadlah kalian, lawan orang-orang musyrik tersebut dengan harta kalian, dengan nyawa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Itulah
bentuk jihad yang mampu kita kerjakan. Bagi yang mampu untuk berjihad dengan nyawanya, seperti saudara-saudara kita yang ada di sana, mereka berjihad dengan nyawa mereka, memberikan nyawa mereka untuk Allah dan Rasulnya, untuk syariat Islam ini, maka mereka berjihad dengan cara mereka. Dan kita yang belum mampu untuk melakukan hal yang sedemikian rupa, maka paling tidak jangan sampai kita tidak ada niatan. Paling tidak kita niat, ya Allah, kalau sekiranya saya mampu untuk berjihad melawan daripada orang-orang musyrik, untuk menyerahkan nyawa saya akan serahkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bihi falyamut ala mitatin syu'batin minal iman au kama qala sallallahu alaihi wasallam syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang tidak pernah berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dan tidak pernah terbesit sedikit pun di dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, maka sesungguhnya orang tersebut, kata Nabi SAW, akan meninggal dalam keadaan ada kemunafikan di dalam dirinya. Maka paling minimal ada niatan di dalam diri kita untuk menyerahkan nyawa kita demi Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menolong saudara-saudara kita. Itulah kadar yang paling minimal yang bisa kita lakukan. Kita niat di dalam diri kita, ada semangat di dalam diri kita untuk menyerahkan nyawa kita kalau kita mampu untuk Allah dan Rasulnya, dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Itulah cara kita untuk berjihad dengan nyawa kita. Dan juga berjihad mampu, kalau kita mampu dengan harta kita, berjihadlah dengan kita punya harta. Berikan daripada sumbangsih kita harta yang kita punya, walaupun sedikit, serahkan itu sebagai bentuk kepedulian kita, bentuk cinta kita, bentuk sayang kita kepada saudara kita. Berikan kita punya harta sebagai bentuk jihad kita dengan kita punya harta untuk Allah dan Rasulnya, sebagai bukti kita adalah hamba Allah yang saling bersaudara. Keluarkan kita punya harta. Kalau kita pun tidak mampu untuk mengeluarkan harta kita walaupun sedikit, paling tidak jangan bantu orang-orang kufar tersebut untuk membunuh daripada saudara-saudara kita. Jangan beli produk-produk mereka, jangan beli produk-produk yang mendukung daripada pembantaian kepada saudara-saudara kita. Boikot daripada itu semua. Itulah bentuk jihad kita, jihad dengan harta kita, yaitu untuk menolong kita punya saudara. Kita tidak mampu juga, berjihadlah dengan lisan kita. Kita sebarkan di media sosial kita daripada kekejaman mereka, daripada kekejian mereka. Maka dengan itu menjadi sadar ini umat akan bagaimana perbuatan mereka. Itulah jihad yang mampu kita kerjakan. Jihadlah kita dengan niatan kita, dengan harta kita, dengan lisan kita, dengan media sosial kita, di mana mungkin kita banyak sekali melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan di dalam HP yang kita lihat. Banyak sekali kita melanggar daripada syariat Allah. Banyak mata kita berkhianat kepada Allah dengan HP kita. Maka dengan kita menggunakan HP kita untuk jihad, untuk kita menyuarakan yang hak, untuk melawan yang batil, untuk berjihad di jalan Allah, maka agar semoga itu semua jihadnya kita menjadi kafarah, menjadi pelebur atas dosa-dosa yang kita lakukan dengan gadget kita, dengan media sosial kita. Maka kita berjihad dengan cara kita. Maka itulah bentuk kepedulian kita. Karena Nabi SAW bersabda, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Sesungguhnya seseorang yang tidak memiliki kepedulian kepada perkaranya umat Islam, kesusahannya umat Islam, maka dia tidak termasuk bagian dari mereka. Mari ayo kita peduli kepada saudara kita. Kita berjihad dengan cara kita masing-masing, membuktikan daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan daripada farajan ajilah, memberikan kemenangan kepada umat Islam. Allah kalahkan daripada musuh-musuh daripada umat Islam, dan Allah kembalikan daripada Masjid Al-Aqsa ke tangan umat Islam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wa biqawlihi yahtadil muhtadun, wa idha quri al-Qur'an fassami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.